saya Reza Aulia Akbar sebagai CEO dan Founder Science Center Indonesia. Kurangnya kepedulian untuk melakukan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, dan guru, hingga sulitnya akses pendidikan riset yang belum memadai, menjadi semangat utama dari kami untuk membumikan dunia keilmiahan dan penelitian di Indonesia. EZAI memiliki visi membangun ekosistem keilmiahan dan penelitian untuk mencetak inovator muda Indonesia. Dalam mencapai visi tersebut, saya ditemani oleh 4 co-founder yang luar biasa, yaitu Kalam Aljibran sebagai Chief Marketing Officer atau CMO, Okto Abdillah selaku Chief Branding Officer atau CBO, Ali Surojaya sebagai Chief Operating Officer atau COO, dan Kurniawan Yuda Putrama sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Sejak tahun 2020, EZAI telah memiliki legalitas dari Kemenkumham dengan nama PT Riset Prestasi Indonesia dan telah memiliki izin lembaga pelatihan kerja untuk memberikan layanan edukasi non-formal yang terpercaya di Indonesia. EZAI memiliki masif online riset platform berbasis website pertama dan nomor satu di Indonesia yang telah diakses lebih dari 25.000 pengguna hingga saat ini. EZAI memiliki 55 mentor riset terbaik di Indonesia, yang beberapa di antaranya telah lolos sertifikasi CIAR, Certified International Applied Researcher. Pengalaman dari para mentor diwujudkan menjadi 40 produk kelas online, 200 modul materi, dan 300 video interaktif. Produk unggulan EZAI terdiri dari kelas riset dasar, program kreativitas mahasiswa, kelas publikasi, kelas logika penalaran, dan kelas skripsi maupun bisnis. Selain melayani pelanggan melalui platform digital, EZAI juga melakukan pelatihan dan pembinaan riset secara intensif untuk sekolah dan kampus mitra kami. Sejak tahun 2018, EZAI telah berhasil mencetak 1.400 peneliti muda Indonesia yang menghasilkan 900 karya inovasi dengan 360 prestasi dan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya para didikan kami yang berprestasi, tetapi EZAI juga memiliki berbagai penghargaan, di antaranya The First Winner of Indonesian Young Business Leader Award dan Top 3 EdTech Education Technology for Change terbaik se-Indonesia. Dengan capaian tersebut, kami terus dipercaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, kami telah berkolaborasi dengan 11 lembaga nasional dan internasional, 12 kerjasama strategis bersama pemerintah, 200 komunitas, 300 sekolah dan kampus mitra, serta telah diekspos lebih dari 25 media cetak maupun digital. EZAI terus menyebarkan semangat berkarya dan meneliti hingga ke seluruh negeri, dan kami telah melaksanakan 6 workshop tour di wilayah Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Mojokerto, Karangasem, dan Buleleng. EZAI juga telah menginisiasi berdirinya Miniatur Riset dan Lab Center yang kami dirikan di Yogyakarta untuk memberikan akses fasilitas riset bagi masyarakat sekitar. Kedepannya, kami akan membangun lebih banyak mini riset space di semua daerah di Indonesia. Kami percaya bahwa ekosistem riset di Indonesia dengan cepat akan terbentuk dan dicintai oleh para pelajar serta pendidik di seluruh negeri. Science Center Indonesia, muda berkarya, prestasi luar biasa.